Berdiri, berdiri. Ya, siap sempurna. Ya. Nama? Wahyu. Wahyu Santiaji. Kamu sebelum masuk polisi, apa profesinya? Siap, menjadi tukang parkir. Parkir di mana? Di depan Polresta Kota Mataram. Sebelum jadi tukang parkir? Jadi tukang las. Kamu ikut tes polisi, dari mana informasi dapat? Informasi dapat dari baliho spanduk yang ada di Polresta, yang ada di Polres Lombok Timur. Lombok Timur. Ya. Setelah itu kamu mendaftar. Siap. Selama ini pelatihan kamu di mana? Pelatihan saya melatih diri saya sendiri. Pada saat jasmani saya lari sendiri dan pada saat akademik saya belajar sendiri melalui internet sama tanya-tanya di kakak, teman, orang-orang terdekat. Ya. Orang tuamu apa pekerjaannya? Orang tua bapak menjadi tukang ojek, yang ibu menjadi pedagang nasi. Bapak orang tua namanya siapa? Bapak M. Nazir, ibu Maslim. Tukang ojek di mana? Tukang ojek di dekat rumah. Pak. Masih punya kakak, adik? Punya. Terus bagaimana perasaan orang tuamu? Perasaan orang tua saya terharu, sedih, dan hampir pingsan gitu. Hampir pingsan ya. Orang tuamu? Saking senangnya. Ya. Saking senangnya ya, bersyukur. Nah coba, anggap saya saja saya ini orang tuamu. Saya, kamu ungkapkan rasa syukurmu terhadap orang tuamu sambil melihat saya. Dari hatimu. Terima kasih Pak, karena telah mendidik saya sampai sebesar ini dan mengajarkan saya semua norma-norma agama, pendidikan sampai sebesar ini. Dari ibu, saya berterima kasih karena telah melahirkan saya dan mendidik saya menjadi pribadi yang dapat, insya Allah dapat membanggakan semua orang dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nama teman-temanmu, tim yang mau mendaftar jadi anggota polisi? Saya sampaikan bahwa masuk polisi gratis dan tidak ada dipungut biaya spesial pun. Saya harap teman-teman bisa mendaftar dan semangat seperti saya dan bisa mengangkat derajat orang tua, keluarga masing-masing. Saya berterima kasih kepada Allah Yang Maha Esa karena telah memberikan jalan dan kesempatan saya untuk bergabung menjadi anggota Polri yang sebelumnya saya menjadi pekerja serabutan dan tidak karuan penghasilannya gimana berapa, dan sekarang saya diberikan rezeki atau diberikan pekerjaan yang layak untuk dalam segi penghasilan dan sosial yang mengangkat keluarga gitu. Pandangan orang pasti akan berubah. Ya, tetap semangat ya. Siap. Mensyukuri nikmat dan tetap nanti pada saat pelatihan atau pendidikan pembentukan di SPM, semangat dan selalu berdoa, jaga fisik dan mental dan harus waspada dan siap. Tetap jaga fisik. Oke. Okay. Ya, terima kasih.